Video-video kali ini kita akan membahas tentang PES 2020, Timnas Indonesia dengan supporter Indonesia. Syaratnya kalian harus sudah berada di datapack 8 versi 1.08. Buat yang masih di DLC 7, silakan simak video saya sebelumnya, yaitu dari update manual DLC 7 ke DLC 8. Ya, langsung saja kita coba petnya, kita tutup dulu. Jadi file yang di sini adalah file data pack 1-8 ya. Kemudian kita akan install packnya. Sebelumnya silakan download dulu file save timnas DLC 8 required dari part 1 sampai part 12. Linknya ada di deskripsi. Setelah terdownload silakan diekstrak. Nanti hasilnya akan seperti ini. Silakan copy semua file ini ke file download instalasi PES tadi. Silakan di paste di sini. Thank you.
Plus. Oke. Dan copy file save ke dokumen. Dan silakan dicoba.
Baiklah, jadi itu tadi cara install ke timnas Indonesia dengan supporter Indonesia ya. Bila video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, and komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.